Pernah satu ketika, tuan-puan, Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berdoa. Nabi dengar dia berdoa. Lalu Nabi kata, sesungguhnya dia telah berdoa dengan nama Allah yang Maha Agung. Sekiranya sesiapa berdoa dengan doa tersebut, dengan nama-nama Allah yang Maha Agung, maka permintaannya akan Allah tunaikan. Dia minta berlindung, Allah akan lindung. Macam mana orang laki-laki itu berdoa? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata siapa doa macam ni, doa yang tak tertulah. Kena ulang balik semula tuan-puan. Ya. Allahumma inni. Cepat pasang rekod. Okey, apa handphone tu? Ni rekod ke selfie ni kak? Tinggi bona lah kan ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang tuan-puan, ini cadangan ustazah eh. Tuan-puan rasakan sendiri macam mana rasanya berdoa dengan tadi yang disebut tadi. Kadang-kadang hati kita koreh ya, koreh. Jadi bila awal-awal doa tu dia tak lembut ni. Koreh. Ya Allah ampunkan dosaku. Mata mandang katanya lawan lampu sajid ni tu kan. Dia hati dia tak datang dengan apa, dengan bacaannya. Orang kalau minta ampun ya Allah merintih hati tu kan. Jadi kadang-kadang ni tuan-puan ustazah pun terasa koreh hati ni. Macam mana nak berdoa sungguh-sungguh ni ya Allah, hati tengah keras. Ya macam nak berdoa, nak bagi bening hati. Dan subhanallah tuan-puan, memulakan doa dengan tadi tu cepat sangat melembutkan hati. Ulang, ulang, ulang dan ulang. Kita sujud akhir, katalah solat duha ataupun solat tahajud atau solat witir atau solat sunat atau solat fardu. Kalau kita tak berimam lah ya. Kalau berimam tak bagus kita memanjangkan kita punya sujud ya. Jadi hujung tu kita baca, Allahumma inni, wahai Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepada kamu, bi anni, dalam keadaan aku ashadu, meletakkan sebuah kesaksian, ashadu annaka antallah. Baca betul-betul, sebut Allah tu. Annaka antallah, sesungguhnya engkau adalah Allah. Allah tu tuan-puan masa baca tu bagi bonaman, tanam, hantar dekat hati yang keras tu. Sebab tu saya kata dia cepat mencairkan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Macam kita sedang bercakap dengan Allah. Itu yang kita guna tu tuan-tuan, dari sudut bahasa itu macam berbual dengan Allah tu. Sebab kita guna ashhadu annaka, kamu ya Allah, antallah, kamu benar-benar Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Antal ahadus samad, engkaulah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Menolong. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada Tuhan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu sesuatu pun bagimu. Ini doa yang sangat hebat. Nabi puji, Nabi kata sungguh siapa yang berdoa seperti ini doanya tidak akan ditolak.
Koreh lagi hati tu. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Sampai kita rasa hati kita dah bersedia untuk memohon. Hati kita dah benar-benar tunduk tawaduk. Sebab Allah tuan-puan, bila kita meminta, paling penting dipastikan hati itu adalah hati yang sangat rendah, hati yang sangat tawaduk. Jangan minta kepada Allah tapi hatinya tinggi. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah didik anak-anaknya biar pandai. Dalam masa yang sama, dalam hati itu terfikir, aku ni pun profesor fakulti pendidikan. Tak adalah susah bona nak banding dengan acik-acik SRP tu. Kalau adalah lagi terlintas-terlintas kedudukan kita di hadapan Allah, kedudukan kita, standard kita, pengaruh kita, itu adalah sesuatu yang sangat mendukacitakan. Di hadapan Allah, biarlah kita benar-benar seorang hamba Allah yang sangat hina. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan izin Allah. Ini rahsia untuk cepat doa kita mustajab. Ya, jadi boleh amal.